Kali ini kalian kan bagi antara di rumah misalnya taunya kesehatan. Memang benar buat kesehatan, tapi apa aja sebenarnya manfaatnya? Dokter Ida, kita siap ya bahas fakta atau mitos ya? Iya, siap. Siap ya dokter ya? Oke. Nah dokter, ini banyak sekali kan fakta dan mitos yang beredar mengenai daun pepaya. Ini ada juga nih fakta dan mitos yang pertama, katanya daun pepaya ini dapat menurunkan gula darah. Ini fakta atau mitos dokter? Iya, ini fakta ya. Fakta? Iya, jadi sebelum kita cerita kok bisa seperti itu, kita harus tahu dulu. Ini daun pepaya apa sih hebatnya yang lebar gini tadi dokter Vito pakai untuk kipas. Itu loh ya. Ternyata daun pepaya yang kaku seperti ini dia kaya juga akan karbohidrat, tapi udah pasti kompleks karbohidrat ya. Terus proteinnya kecil sekali, lemaknya juga kecil sekali. Kandungan utamanya adalah air, cairan ya. Kemudian vitamin, mineral dan fitokimia itulah yang banyak sekali memberikan manfaat kesehatan untuk kita. Dia banyak akan vitamin A, vitamin B, B1, B2, B6, B12 ada di sana semua. Vitamin C-nya nggak kalah loh ini. Jadi dalam 100 gram daun pepaya, 1 ons daun pepaya ya. Kira-kira kalau mentahnya itu ya segede gini. Ini kebanyakan ini karena udah mateng. Yeah. Jadi kalau kondisi mentahnya kira-kira semangkok ini. Kemudian dia itu kaya akan vitamin C kira-kira 68 mg per 100 gram. Banyak kan wow, ya? Wow, 68? Banyak, 68. Jadi hampir sama dengan satu buah fa iya. Atau satu buah jeruk. Nah kurang lebih seperti itu. Terus dia kaya juga yang namanya papain. Ya, jadi papain itu seperti enzim ya. Nanti yang berfungsi untuk melunakkan daging. Suka dengar nggak? Katanya dia bagus loh untuk supaya daging kita menjadi lebih empuk dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian dia juga kaya akan flavonoid antioksidan. Dan dia juga kaya akan alkaloid. Lalu kaya akan saponin. Nah mesti nanya dokter Vito. Iya itu apa jadi, dokter? Dan saponin. Apa aja tuh dokter? Jadi saponin ini adalah bahan-bahan ya yang masuk dalam fitokimia. Fitokimia itu adalah fito tanaman. Kemudian kimia, ornamen-ornamen kimia yang ada dalam tanaman dan memberikan efek yang menguntungkan. Salah satunya adalah saponin. Saponin ini bagus sekali untuk kesehatan jantung ternyata. Oh, jantung dokter. Betul ya. Jadi kalau bicara daun pepaya ini karena seratnya tinggi, dia kaya akan flavonoid, dia kaya akan alkaloid, makanya sangat baik untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Di samping dia kaya akan kromium. Kromium adalah salah satu mineral yang penting untuk kerja insulin sebagai kofaktor. Oke, ya, jadi bagus sekali. Bagus untuk gula darah untung ya. Di rumah saya ada loh nanam ini loh. Wah, wow, keren banget. Istriku yang nanam ya. I love you istriku ya. Aduh, ini udah punya istri ya.